Zat Radioaktif. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas bersama rekan aku M. Rizkyanto Ramadan dan juga Pak Radio Fadil Fatana. Ikutin terus semuanya sampai habis ya. Ikutin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian radioaktif. Radioaktif adalah unsur yang biasanya memancarkan sinar radiasinya secara spontan. Biasanya unsur-unsur tersebut memiliki atom yang di atas 83. Contohnya itu ada uranium. Nah, uranium ini nomor atomnya itu di atas 92. Nah, berarti di mana-mana yang namanya radioaktif itu harus memiliki atom yang di atas 83. Udah ya. Nah, ini tabelnya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ada temennya Ernest Rutherford pada tahun 1903, sinar beta juga sama yang mulai pada 1903, dan Ulrich Villard pada tahun 1900. Muatannya positif buat sinar alfa, negatif buat sinar beta, sinar gamma nggak ada muatan. Daya ionisasinya sangat kuat, kuat, lemah. Daya tebusnya buat sinar alfa lemah, buat sinar beta kuat, buat sinar gamma sangat kuat. Oh iya, buat yang bertanya-tanya, apa sih daya ionisasi itu? Daya ionisasi itu kekuatan dari sinar radioaktif untuk menarik elektron atom-atom yang dilaluinya. Yang pertama ada bidang industri, yaitu ada tiga. Perbaikan mutu kayu agar lebih keras dan awet. Yang kedua, yaitu perbaikan mutu serat tekstil dengan mediasinya sehingga titik lelehnya menjadi lebih tinggi dan mudah diserap oleh air. Dan yang terakhir, yaitu mengontrol ketebalan produk seperti kertas dan film. Kedua ada dari bidang kedokteran, yaitu sebagai pengobatan terapi tumor dan kanker. Yang terakhir ada dari bidang peternakan, yaitu yang pertama untuk mutasi gen tanaman, yang kedua pemberantasan hama dengan meradiasi serangga, jantan, hingga mandul, yang ketiga meradiasi sinar X, yaitu membunuh larva, dan yang terakhir menunda pertunasan bawang, kentang, umbian agar lebih awet. Dan dampak negatif dari radioaktif, yaitu yang pertama memperpendek umur manusia karena merusak jaringan dan kekebalan tubuh. Yang kedua, jika pada kelamin menyebabkan kemandulan. Dan yang terakhir, bisa merusak kulit, merusak pembentukan sel darah dan sistem syaraf. Hai semuanya, jadi di kesempatan kali ini dan yang terakhir, aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai radioaktif. Oke, yang pertama itu adalah berasal dari manakah limbah radioaktif? Sebenarnya itu ada banyak. Nah, terutama itu ada di tenaga nuklir. Contohnya itu dari limbah pemanfaatan pembangkit listrik. Nah, itu kan pakai daya listrik. Nah, itu kan pakai tenaga nuklir. Yang kedua itu dari limbah rumah sakit. Yang ketiga itu industri kayak pabrik-pabrik itu pasti ngeluarin tentang radioaktifnya atau limbah-limbah kotornya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah apa bahaya dari radioaktif? Tentunya banyak dong bahayanya. Nah, dari radioaktif itu kan bisa masuk ke dalam tanah. Tanah bisa bercampur dengan air dan air bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, dari air itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa meminumnya, memakainya, dari mandi, memasak, segala macam, pokoknya banyak deh ya. Nah, dari situ bisa berpengaruh pada sistem-sistem syaraf masyarakat tersebut, dari manusianya, dari yang cacat, sakit-sakitan, hingga lumpuh dan mematikan. Jadi untuk limbah radioaktifnya harus ditampung secara permanen di tempat yang baik dan benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu adakah hubungan limbah radioaktif dengan limbah B3? Sebenarnya definisi dari limbah radioaktif itu adalah bagian dari limbah yang berbahaya dan beracun, yaitu B3, limbah berbahan bahaya dan beracun.
Tapi ada kalanya masyarakat membedakan antara dua jenis limbah tersebut. Menurut pandangan terakhir, ada namanya istilah mixed waste, ya, bukan mixed waste, M-I-X-E-D-W-A-S-T-E, yaitu limbah campuran yang mengandung campuran unsur radioaktif sekaligus B3. Sebagai contohnya nih, ada uranium. Dari bahan bakar uranium nih, terdapat limbah yang mengandung asam B3 dan radionuklida, yaitu ya yang bercampur dengan uraniumnya itu. Sehingga dalam penanganannya, kedua sifat ini, yaitu B3 radioaktifnya, selalu dipertimbangkan dalam penanganan oleh pemerintah. Nah, udah ngerti kan guys tentang bahasan tentang radioaktif kami kali ini? Udah ngerti dong pastinya, soalnya materinya gampang sih. Nah, itu pembahasan kami tentang radioaktif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.